Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan, bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Kau kira kau ini.